بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ترفعت شكرا إلى الله سبحانه وتعالى Malam ini malam yang ke malam yang ke-27 daripada bulan Ramadhan 1436 Hijrah. Allah masih lagi menjaga manusia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada di dalam Islam setelah selesai melaksanakan solat Isya dan juga solat tarawih 4 rakaat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah ainah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Ayat yang mana selalu kita baca, kadang sembahyang seorang-seorang pun baca, kadang ustaz ataupun tu imam di masjid pun baca. Ayat ni insya-Allah semua bakal apa yang datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik واستغفر إنه كان هو صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى menyatakan إذا جاء نصر الله apabila datang pertolongan daripada Allah والفتح dan juga pembukaan daripada Allah ورأيت الناس kamu akan melihat manusia يدخلون في دين الله akan masuk ke dalam agama Allah أفواجا berbondong-bondong فسبح بحمد ربك maka sucikanlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala wastaghfir dan mohon ampunlah kepada Allah innahu kana tawwaba sesungguhnya Allah Maha pengampun. Baik, di dalam ayat yang saya bacakan tadi ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita berkaitan dengan satu daripada fiqh, satu daripada kepahaman, satu daripada adab. Yang mana adab ini kita mahu kita sebut masyarakat Melayu kita di Malaysia jarang sangat ambil peduli tentang adab. Adab apa ni Ustaz? Adab menang. Adab yang patut dilaksanakan, akhlak yang patut dilakukan selepas kita mencapai satu-satu kemenangan. Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Hai Muhammad, apabila datang kepada kamu pertolongan daripada Allah, Allah tolong kamu melawan musuh kamu. Allah menangkan kamu menentang musuh kamu. Allah bagi kamu boleh buka kota Mekah Al-Mukarramah. Selesai saja pembukaan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala sebut wa ra'aitan nas ay Muhammad, kamu akan tengok manusia yang akan masuk Islam ramai-ramai. Dan bila mereka masuk Islam ramai-ramai, Allah sebut fasabbih bihamdi rabbik, sucikanlah Tuhan dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala wastaghfir dan juga mohon ampun. Maknanya bila kamu memenangi sesuatu perkara, bila kamu berjaya mengharungi satu-satu benda, nombor satu fasabbih bihamdi rabbik, puji Allah satu. Yang kedua wastaghfir mohon ampun. Dan penutup ayat ini Allah sebut innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya aku ni, sesungguhnya Allah ni tawwaba, penerima taubat, maha menerima taubat. Ya ya, aku guna rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini saya nak kongsi dengan ibu sekalian berkaitan dengan adab yang patut kita jaga, adab yang patut kita laksanakan setelah selesai kita menghadapi Ramadan. Kita selalu bulan Ramadan semua pakat jaga, semua yang terawih clear. 8 ke 20? 8 nampak saya. Kalau tak ada atas geruk, 8 ni. 8 ni lah. Ada atas geruk, tunggu 8. Tak ada atas geruk, 8 lagi. Tak apa lah. Baik, kita semua yang terawih setiap malam, alhamdulillah. Ada malam tazkirah, kita tunggu dengan tazkirah. Kemudian bulan Ramadhan dengan sedekahnya, dengan Quran bacanya, dengan tadarusnya, mulut jaganya, mata pun jaga, semua pakat jaga lah kira. Maknanya kita dalam tempoh sebulan ini, kita berjuang untuk menghadapi Ramadhan ini. Kita berjuang untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wataala. Dan bila selesai Ramadhan, kita akan masuk satu perayaan yang disebut Aidilfitri. Aidilfitri itu merupakan kemenangan kepada sebulan kita puasa ini. Betul? Faham tak saya?
Puan di mohon itu. Jadi Aidil Fitri yang akan kita sebut 3-4 hari ini adalah kemenangan kepada sebulan yang kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Aidil Fitri yang kita sebut ini ada adab yang patut kita pelihara supaya kemenangan yang kita sebut ini bertepatan dengan hukum, bertepatan dengan syariah. Sebab tu malam ini saya nak kongsi dengan ayah Abu Sekilan berkaitan dengan adab menyambut hari raya Aidil Fitri. Satu, dan itu dua kita nak sebut sikit apa yang patut kita buat selepas daripada Aidil Fitri. Itu yang penting. Sebab Ramadan ni madrasah sekolah. Nak tahu sekolah ni berjaya tak berjaya, tunggu Syawal. Kalau masuk sekolah nampak cemerlang, keluar-keluar sekolah selalu nampak gaya sekolah tu gagal. Jadi kita akan sebut dua bahagian insya-Allah, tapi kita akan sebut satu persatu secara ringkas. Baik, yang pertama sekali berkaitan dengan adab menyambut Aidil Fitri. Yang pertama sekali kita minta apabila mari ataupun tiba malam hari raya. Ni poin yang pertama. Malam hari raya kita minta ayah-ayah tunggu sekalian yang ada di Peli Perdana ni kalau boleh ramai-ramai mari turun ke surau. Malam hari raya kita minta ramai-ramai turun mari ke surau. Jangan duk kalut buat kerja ni. Jangan duk kalut nak bakar ayam bakar ke malam tu. Tak ada apa-apa ni. Kan nak buat barbecue ke apa malam-malam tu. Ataupun ibu-ibu di belakang malam-malam raya tu kita nak bentuk dulu tingkap tu kan. Dan tuan dah nampak ya. Kita minta malam raya jangan kalut dengan sibuk dengan kerja-kerja lain. Malam raya kita minta semua sekali mari turun ke masjid ataupun surau. Itu nombor satu. Datang buat apa Ustaz? Maghrib tak ada masalah sebab pakat kalut buka puasa apa semua tak apalah. InsyaAllah. InsyaAllah ramai-ramai turun ke masjid ataupun surau. Kita minta semayang insya'Allah berjemaah. Selesai semayang insya'Allah kita minta pakat-pakat takbir belakang. Takbir hari raya. Dan selesai daripada takbir, kita minta jangan lama, 5 minit. Ayah-ayah ambil lah, di sini kah, sana kah, luar tu kah, duduk atas kerusi kah. Ibu-ibu pun mana-mana tempat pun tak apa, kita minta 5 minit. Kita minta muhasabah, puasa sebulan kita di bulan Ramadan. Kita minta duduk di mana-mana tempat, sebut macam ni pun tak apalah, saya sebut siap-siap, sebut macam ni. Duduk di tempat tu sebut, ya Allah, aku sebulan bulan Ramadan ni puasa ni. Aku minta padamu ya Allah, terima lah puasa sebulan aku ni. Kalau kau terima puasa sebulan aku ni, untung sangat aku ni. Tapi kalau kau tolak puasa sebulan aku ni, rugi sangat aku puasa sebulan ni. Sebuah dah minta tolong buat benar. Ya Allah, aku bulan Ramadan ni Quran khatam sekali. Aku minta kau terima lah amalan aku ni. Kalau kau terima amalan aku ni, untung sangat aku. Tapi kalau kau tolak amalan Quran aku sebulan ni, rugi sangat aku ni. Walau kita buat hari raya, tapi sekali pun kita tak buat. Sedangkan Ibnu Atta'illah, mungkin di sini ada dalam minta maaf masak pasal, boleh teruk dia pun kerja. Ibnu Atta'illah pernah mengatakan, la amala arjalil qabur. Tidak ada amalan yang kamu harap Tuhan nak terima. Kita terjemah lorak kita, amalan yang kamu buat tu, Tuhan tak terima lah. Illa min amalin, melainkan daripada amalan yang ada dua syarat ni. Amalan yang kamu buat, kalau ada dua syarat ni, Tuhan akan terima insyaAllah. Yang pertama, yaghibu anka syuhudah. Yang mana amalan tersebut hilang daripada kamu penyaksiannya. Kita terima lorak kita, amalan yang kamu buat, kamu lupa. Itu tanda amalan kita akan diterima. Kamu buat, lupa. Buat, lupa. Buat, tak sebut ke orang. Buat, tak cerita ke orang. Buat, tak mungkin lah. Itu syarat nombor satu. Nah, kalau nak amalan kita dia terima. Buat tak sebut langsung kat siapa-siapa. Senyap. Kalau kita cerita pasal. Kalau cerita lagi. Saya ni Alhamdulillah lah. 6 tahun dah main tahajud tak ingat. So, abang pun lah. Boleh berdana tak nak lah. Saya ni Alhamdulillah lah sebulan bulan Ramadan ni. Quran tu waktu tiap hari sejuzu. Abang pun lah. Apa apa? Saya wali Alhamdulillah lah bulan Ramadhan ni kira tetek tu kira dia buat kemuri kat anak yatim. Dah apa apa? Benar tak ni apa? Siapa dah ada nampak saya? Ibn Atta'illah sebut
Kamu nak amalan kamu Tuhan terima. Syarat itu satu. Kamu buat lupa, buat lupa. Jangan cerita pada orang. Lepas tu ayah-ayah yang mana pergi umrah atau pergi haji, pergi umrah lah selalunya kalau bulan-bulan macam ni. Kita minta kalau balik pada umrah, tak payahlah berapa orang. Saya Alhamdulillah lah, 7 kali cuma tu aswad. Ni siapa mari rumah melawat je, semua dia cerita apa hari tu aswad tu. Cerita. Boleh faham pun? Lepas ni jangan. Nah, lepas ni jangan. Yang kedua, وَيَحْتَقِرُ عَنْكَ وُجُودَهْ, dan menghinakan daripada kamu tentang kewujudan. Kita terima lorak kita hari ni. Kamu buat satu-satu amalan tu, kamu kena rasa amalan tu banyak cacat. Kamu kena rasa amalan tu banyak kurang. Kamu kena rasa amalan tu tak sempurna, tak komplit. Sebab tu kamu kena harap pada Tuhan supaya terima. Tu syarat menolong. Sebab tu Nabi ajak pakai semayang. Kita pakai buat, kita tak perasan. Kan lepas semayang habis bagi salam, kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Padahal astaghfirullahalazim ni mohon ampun pada Allah daripada dosa. Sedangkan semayang tak dosa. Jadi apa tujuan sebut astaghfirullahalazim lepas semayang tu? Bagi kita nak mengajar kepada kita supaya kita sedar, walaupun kita semayang, semayang kita tu banyak cacat, banyak kurang, banyak tak lupa. Jadi dengan astaghfirullahalazim itu seolah-olah kita minta kepada Allah ampunkan salah silap kita waktu kita tengah sembahyang. Nak mengajar kita sembahyang kita tu banyak cacat. Boleh faham perubahan kita mana? Luar kampung ni boleh orang. Ini ustaz kampung kan. Nak bagi faham. Lepas tu kita minta malam hari raya tu buat perkara tersebut muhasabah. Pilih pagi muhasabah lah. Dalam bahasa kitab disebut Al-Khawwa Rajah, panjang nak ulang. Kita terjemah terus dalam bentuk perkataan. Turun ke masjid, ambil 5 minit ni. Muhasabah, 5 minit ni. Umar Abdul Aziz boleh surat kepada semua gubernur dalam kerajaan Islam. Malam raya, suruh semua rakyat kamu turun ke masjid, muhasabah. Waktu dia jadi ke khalifah 2 tahun tu, 99 sampai 101 Hijrah. Waktu malam raya, pakat turun ramai-ramai, muhasabah satu. Yang kedua, malam raya-raya kita minta kalau boleh pakat-pakat doa. Doa banyak-banyak. Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Dalam kitab pertama Imam Syafi'i, Al-Um. Walaupun kitab ni di Malaysia, kita jarang ni. Kita ambil kitab-kitab yang lain. Tapi tak apalah kita nak sebut. Imam Syafi'i mengatakan telah dikhabarkan kepada kami. Ada 5 malam doa cukup makbul. 5 malam ni doa cukup-cukup makbul. Yang pertama sekali, malam raya puasa. Makbul. Yang kedua, malam raya korban, malam raya haji. Makbul. Boleh, boleh kaya no. Yang ketiga, mahu macam mana ni belakang. Yang ketiga, malam Jumaat. Makbul. Nombor empat, malam pertama bulan Rejab. Esok satu Rejab, malam. Makbul. Dan yang kelima, malam Nisfu Syakban, malam 15 Syakban. 5 malam ni doa cukup-cukup makbul. Dan kalau boleh malam-malam seumpama ni, ayah-ayah teruskan doa secara khusus. Jangan lepaskan peluang doa secara khusus. Khusus ni macam mana Ustaz? Macam ni, contoh mudah. Ya Allah ni, anak aku nombor 4 ni nama Farhad ni. Dia nak ambil UFSR atau ni, kau bagilah dia dapat 5 ni. Itu khusus tu. Sebut tu kan. Ni ya Allah, anak aku nama Zainab ni, umur tak 25 dah, tak menikah lagi. Kau bagilah dia bertemu dengan jodoh dia tahun ni. Minta dia adik tu. Ya Allah, aku tahun ni bagilah lekat timbalan pengarah. Tak ada adik tu. Malam pengarah duduk betul dia rumah Allah. Minta dia adik tu. Boleh ke lah? Ataupun dia jelah di sini. Ya Allah, aku nak menikah 2 tahun ni. Minta. Boleh. Hari ya? Minta apa lah. Kalau boleh minta secara khusus, doa secara macam ni. Ibu-ibu pun minta ya. Bangun malam minta, ya Allah, janganlah bagi dah cik pun ikatan. Tak, belawak-belawak ni. InsyaAllah minta pas kira malam ni. Dan kalau kita tengok tahun ni, raya atau ni jatuh hari mah. Mah. Jadi malam raya yang doa makbul tu, dia jatuh malam. Dia jatuh malam Jumaat.
Jadi nampak ayat minggu ni, dua malam yang makbul doa, dia berhimpun pada satu malam. Kalau tak nak ambil peluang juga, tak tahu. Kalau tak nak rebut peluang yang Allah bagi, tak tahu. Boleh kan? InsyaAllah lah, satu malam hari raya, kita minta pekat-pekat pula. Yang kedua, bila mari hari raya, yang ni saya sebut secara ringkas, mandi sunat hari raya, pastikan kita buat. Sama ada nak buat tengah malam pukul 1, pukul 2 pagi, silakan. Nak mandi lepas subuh, silakan. Nak mandi sebelum sembahyang raya pun boleh, silakan. Kalau ikut Ibnu Umar, Ibnu Umar mandi raya, mandi sunat ini sebelum dimandi, sorry, sebelum sembahyang hari raya Aidilfitri. Jadi kalau kita nak mandi pun, mandi sebelum sembahyang lah, sebelum cantik sekali. Kemudian adab nombor 3, pakai baju baru. Ini selesai, tak payah abang minta apa, tinggal lain lah. Okay. Kemudian yang keempat, makan dahulu sebelum keluar bersolat hari raya di surau. Kalau boleh capailah buah kurma dulu makan, ataupun kalau ada kuih-kuih raya tu makan dulu, ataupun bini isteri kita buat laksa, ribai laksa untuk beri-beri, baru datang sebenarnya. Tak sunat, sunat. Ini di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Baik. Kemudian, mari sembahyang raya kita minta datang awal. Ini adab yang keempat, datang solat awal. Nah, sunat datang awal untuk bersolat hari raya. Sembahyang raya tu ni, berapa? 9. Nah, 9. 8 suku, 8 setengah tu jadi. Mari awal. Yang sunat datang lewat ni, seorang. Seorang ni. Tu imam. Dan tu imam pula bukan tu imam surau. Tu imam yang nak menjadi imam sembahyang hari raya. Dia sunat datang lewat. Kalau ayah-ayah import tu imam daripada taman Kuling Square, ha, tu imam Kuling Square tu sunat mari lepas. Tu imam surau Kuling Perdana tu nama riawai pula. Boleh faham contoh tu no? Nak bagi faham. Ha, sunat mari awal. Kemudian sunat yang seterusnya nombor berapa? 5, 6, 7. Tu tak ada pen pun tidak ada pun tak ada. Sunat yang keenam, kita minta mari jalan lain, balik jalan lain. Nah, kalau boleh ayah-ayah pukul 9 mari solat pada hari raya, datang jalan sebelah sini. Kalau boleh waktu nak balik, balik sebelah sini. Pusinglah dalam taman ni, mudah lah. Jadi rumah dalam taman ni mudah. Datang jalan lain, balik jalan lain. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nah, dan sunnah yang ketujuh, kita minta waktu berhari raya, kebanyakan kita suka bermusafahah, bersalaman. Kita minta budaya diteruskan. Cuma kita nak pesan sikit, isu bersalaman ni panjang sikit, apa orang? InsyaAllah nak. Kita nak pesan, ada di kalangan keluarga, keluarga kita sendiri, yang kita tak dibenarkan bersalaman. Tak boleh kita nak bersalaman dengan mereka. Kita nak minta tahun ni, tolong jaga sebuah bantal larang ni, tolong jaga betul-betul ladak ni. Sebab masyarakat Melayu kita ni, bila mari raya, dia sapu bersih, sapu bersih salam. Sedangkan manusia tersebut tak boleh bersalaman dengan dia. Dia tak boleh nak salam dengan orang tersebut. Tapi salam juga, dia tak tahu. Tahun ni kita sebut, jangan salam lah. Yang pertama sekali, ayah-ayah dulu. Ayah-ayah tidak boleh bersalam dengan ipar. Dengan kaum ipar, dengan adik ipar perempuan, ayah-ayah tak boleh salam. Langsung tak boleh salam. Duk salam, dah hanya nak pakai tu. Tak boleh, memang tak boleh. Ayah-ayah tidak boleh bersalaman dengan kaum ipar ataupun adik ipar perempuan yang dah balik. Tak boleh salam. Tahu ni, jangan salam lah. Minta tolong kan? Ibu-ibu di belakang dengan abang ipar dan juga adik ipar lelaki yang balik, tak boleh salam tu. Tahu ni, dia orang mari suar tangan, jangan salam. Boleh tak nak? Oh, nampak macam marah kan nampak. Memang tak boleh salam. Memang tak boleh. Ustaz, kalau saya, saya lelaki Ustaz, kalau saya dengan abang ipar, saya tak apa Ustaz. Tanya soalan tu saya balik. Tanya soalan tu orang saya balik. Lelaki sama lelaki tak apa. Ni cerita sama lelaki-lelaki dengan orang perempuan. Tak boleh. Jatuh.
Yang kedua, ayah tidak boleh bersalaman nombor dua dengan sepupu perempuan. Ingatlah, dengan sepupu tak boleh bersalaman, sepupu perempuan tak boleh. Ibu-ibu dengan sepupu laki-laki tak jangan bersalaman. Tahun ni jangan bersalaman. Dua. Memang tak boleh. Yang ketiga, biras. Ayah-ayah memiliki biras perempuan, tak boleh salam. Ibu-ibu ada biras laki-laki pun tak boleh salam. Biras faham kan? Balik tengok cerita Amat Al-Bak. Nanti faham. Syawal, Muharram, Safar, Syawal. Tiada hubungan di antara mereka bertiga tu dia bagi biras. Sebab mereka tiga orang ni orang asing, kahwin dengan tiga adik-adik perempuan tu. Apa nama Maskura, Suhara, orang itu. Capura ke apa, anak ayah topel tu. Jadi boleh faham, biras ayah-ayah dengan biras perempuan tak boleh, ibu dengan biras laki-laki tak dikenalkan. Nombor empat, ayah-ayah tidak boleh bersalaman. Yang ni paling banyak antara semua. Jadi ayah-ayah tidak boleh bersalaman dengan adik, minta maaf, anak, saudara, isteri. Boleh salam yang perempuan. Ayah-ayah minta maaf, semua pakat ada isteri belakang. Cuba bayang macam ni. Bayang isteri sendiri. Pakat bayang isteri sendiri. Bayang anak menakan isteri sendiri. Anak menakan isteri kita. Anak menakan ni anak saudara. Ini orang pedang belakang. Faham anak menakan. Orang anak menakan. Cuba bayang tengok anak menakan isteri kita yang perempuan. Anak-anak menakan tu panggil pada isteri kita selama ni maksum-maksum. Lama dah dia orang dah panggil maksum. Kita ni orang luar. Bila kita kahwin dengan isteri kita, kita dipanggil paksu, paksu. Bila mari hari raya, anak-anak menakan tu datang nak salam dengan kita paksu ni, kita tak boleh salam dengan mereka. Tu bukan anak menakan kita tu, tu anak menakan isteri kita. No, tak boleh. Tapi orang ramai masyarakat kita bersalam. Alam. Cik tu bibi yang tu tak tahan. Jahil. Sini tak ada, pasal orang ni kata. Sedangkan ulama sebut, apabila manusia tu Tuhan nak bagi dia hina atas muka bumi, Tuhan bagi dia tak ada ilmu, Tuhan bagi dia tak ada adab. Itu tanda dia. Ilmu pun tak tahu, jahil sepasal, adab pun tak tahu. Dia berlah, dia berlah. Sebab tu tahun ni kita minta dia bawa tu lah. Benda-benda macam ni dia bawa. Anak, saudara, isteri yang perempuan datang mari ke rumah nak bersalaman dengan kita. Ayah, tak ada tangan aku belakang kau. Ha, raya anak. Ni paksu. Dia suar tangan. Kalau dia suar tangan, dia letak belakang. Paksu dia yang semayang. Cukup lah. Pandai-pandai lah. Salam dah apa ke? Sampu bersih dah. Tak apa lah lagi lah. Wa inna ahadal labiulat aliman. Tidak ada manusia di muka bumi ni. Panak-panak terus pandai semua. Tak ada. Memang tak ada. Masuk ustaz cakap. Jadi bila hari ini kita tahu satu-satu hukum, lepas ini ayah-ayah lepas ini dengan anak menakan isteri dengan bersalaman. Yang perempuan lah, yang dah balik. Kalau anak menakan isteri itu baru 4 tahun perempuan, dia suar tangan, boleh tak salam? Boleh. Baru 4 tahun tak apa. Ibu-ibu di belakang dengan anak menakan suami, dengan salam tak lepas ini. Anak menakan kita sendiri tak apa. Anak menakan suami pula, suami pun tak boleh. Boleh kena? Yang lelaki lah. Anak perempuan salam bila dalam sana. Empat. Boleh ke cerita ni? Boleh. 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 Just give up. Yang kelima, ayah-ayah dengan mak menakan isteri. Tak ada jalan. Mak menakan isteri. Isteri kita ada mak menakan dia sendiri. Dia panggil kat orang tua tu, maklum, makmur, makin. Lama dah dia panggil maklum, makmur, makin. Kita bila kahwin dengan isteri kita, kita pun panggil perkataan yang sama. Maklum, makmur, makin. Tapi bukan mak menekan kita tau. Mak menekan isteri kita. Bila mari hari raya ke, ataupun hari-hari apa sekalipun, kita tidak boleh bersalaman dengan maklum, makmur, makin. Tapi masyarakat kita ni, berapa ramai bersalaman. Cuci tangan, cuci tangan yang tu lebih panas. Boleh tolong? Tak apa, tolong. Jadi jangan buat anak.
ibu-ibu di sini dengan wah nakkan suami. Tak boleh. Memang tak boleh. Habis itu Ustaz, macam mana Ustaz? Kami tak pernah nak faham. Berani macam ni. Saya beri panduan mudah. Ayah-ayah dengan keluarga sebelah isteri. Ayah-ayah dengan keluarga sebelah isteri. Ayah-ayah cuma boleh salam dengan isteri. Boleh, di isteri boleh lah. Ha. Ibu berarti isteri tak boleh. Senang nampak dia. Ibu berarti isteri tak boleh. Ayah-ayah boleh bersalam dengan mak kepada isteri kita. Yang kita panggil selama ni, kita panggilan mak ketua, mak ketua. Dengan mak ketua boleh salam. Dengan adik beradik, mak ketua tak boleh. Yang perempuan, tak boleh. Ayah-ayah boleh bersalaman dengan tok isteri. Kalau masih hidup lah. Tok kepada isteri kita. Boleh salam. Adik beradik, tok isteri kita tak boleh. Ingat macam tu kan. Ibu-ibu boleh bersalam pula suami. Nombor satu dengan suami. Adik beradik suami tak boleh lah. Yang kita bagi ipar, tak boleh. Pak suami, kita bagi pak mertua. Boleh. Adik beradik, ayah mertua, tak boleh. Tak boleh lah. Yang ketiga, tuan suami. Adik beradik, tuan suami, tak boleh. Ingat panduan macam ni, senang. Dia silap je. Kalau mak nakal tu dah agak berumur. Yang tu saya nak ulang. Terima kasih. Soalan tu macam ni. Boleh tak Ustaz, kalau kami bersalaman dengan orang perempuan, kalau kata orang tu tua macam mana Ustaz? Dia tua. Baik, jadi ada perbahasan di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan orang perempuan yang terlalu tua, umur 80-90, orang lelaki boleh bersalaman dengan mereka. Ayah-ayah boleh bersalaman dengan mereka. Boleh, ada pandangan kita boleh. Maknanya kalau perempuan tu umur 80-90 dah, kita pergi raya rumah dia, waktu nak balik tu, dia suruh tangan dulu. Dia suruh tangan dulu. Mak nak balik, mak nak balik dah. Mak jadi lah, tak boleh bangun lah. Dia suruh tangan dulu. Ada pandangan kata, alhamdulillah, ayah-ayah boleh sambut tangan dia. Sebab orang perempuan ni terlalu tua, nafsu dah tak ada. Dia dah datang apa, dia dah putus haid, jadi nafsu dah tak ada lah. Boleh bersalaman dengan mereka. Tapi kalau dia tak suruh tangan, kita tak payahlah lebih gagal lebih suruh dia. Ni kita cuma nak meraihkan dia lah. Bila dia dah suruh tangan, kita takut tak dia malu, kita takut dia berasa hati. Jadi kita boleh raihkan, sambut tangan dia. Tapi kalau dia tak salam dengan kita, kita tak payahlah sambil tak tangan belakang. Pengiruh kalau no. Boleh no? Selesai. Tapi bagi orang lelaki-lelaki yang tua, perempuan tua, orang lelaki boleh salam. Perempuan, lelaki yang tua, orang perempuan boleh salam. Jawabnya tak boleh. Wah macam mana? Senang ni kan? Boleh faham no? Lelaki-lelaki muda memang tak boleh salam. Tapi kalau lelaki-lelaki tu terlalu tua pun umur 145. Boleh tak kami ni orang perempuan pergi rumah dia Ustaz nak salam dengan tua Ustaz? Nak salam dengan terlang ke tua ke tak boleh? Apa sebab? Walaupun dia terlalu tua, tapi hatu masih hidup. Hatu tu faham kan? Nafsu, nafsu dia masih hidup. Sebab tu tak boleh salam. Boleh kan? Nah, kita minta rumah ini sama-sama mengingat. Ini di antara beberapa adab yang perlu kita jaga bila sambut bulan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan Nabi Muhammad. Dan isu ziarah kubur yang baru kita sebar dalam WhatsApp apa semua tu, kita minta hukum ziarah kubur ni asalnya harus, bahkan sunnah menziarahi kubur. Itu satu. Yang kedua, ziarah kubur ni boleh lah dibuat pada hari raya Ustaz? Boleh. Baginda SAW sebut lafaz kutunahaitu anziaratil qabri tu umum. Nabi kata dulu aku larang kamu ziarah kubur. Law ni Nabi kata ziarah lah. Lepas tu ziarah lah. Kerana ziarah ni akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi baginda tak ikut atau baginda tak khususkan ziarah kubur tu bila. Jadi ziarah kubur ni umum. Bila pun boleh, termasuklah pada hari raya. Jadi kalau nak melawat ziarah pada hari raya silakan. Cuma kita minta tolong jaga adab ketika mana ziarah kubur. Jangan pakai seksi. Itu antara adab-adab tu. Jangan buat kuri dari kubur. Takkan ni tak ada lah masyarakat Melayu kita tak tahu. Cuma kita nak fungsi sikit lah. Kalau boleh tak payah lah bawa ayam siram. Kawan minggir 10 tahun dah. Tanah pun kejap lah. Dia bawa ayam siram. Sedangkan tujuan siram air tu nak bagi tanah tu kejap. Tak siram pun tak apa lah.
Tapi silakan lewat kubur, silakan ziarah kubur. Pada hari raya tidak ada larangan sama sekali. Okey, kena selesai. Kemudian boleh dilepas saya kata no, tunggu beberapa adam untuk sambutan hari raya. Kemudian kita minta pada yang berkesilian selesai daripada menyambut hari raya. Inilah kita nak sebut tempoh ataupun masa kita nak melihat tarbiyah Ramadan ini berhasil atau tidak. Nanti fasa selepas Ramadan inilah penentu tarbiyah Ramadan kita ini berjaya atau tidak. Saya boleh terjemah dari orang kampung, nak tahu bulan Ramadan ini dia berjaya atau tidak, kita tengok bulan Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah dan seterusnya. Tengok hal lepas ni, kita tahu Ramadan dia berjaya atau tidak. Saya dua minggu lepas kami berlepas. Saya tak ada tazkirah. Saya ada kita pergi dengar tazkirah seorang ustaz. Tapi dia bagi dia cerita tu simple lah. Tapi rasa lah. Dia kata, orang yang mengerjakan ibadah haji, nak tahu haji dia mabrur ataupun tidak, ada tanda dia. Dia kata tanda dia, bila dia balik daripada haji tu, dia ubah jadi baik. Itu tanda. Sebelum ni tak nak bayar berjemaah, tapi lepas balik haji bismillah berjemaah. Sebelum ni kopiah sebat tak pernah lekat, balik-balik haji lekat. Sebelum ni mulut nak tahu kat orang, lepas ni balik haji tak kata orang. Sebelum ni kaki nak boikot, balik haji buat tulis tu. Korban tu, tu bila dia buat ada perubahan ke arah yang baik, tu tanda haji mabrur. Tapi kalau balik haji, dia ambil balik orang yang sebelum pergi haji, maknanya haji dia ada masalah. Dia sebut pula di sini, sama seumpama Ramadan. Macam mana? Nak tahu tanda Ramadan orang tersebut diterima atau tidak, dia kata tengok ba'da Ramadan, tengok apa yang berlaku selepas dari bulan Ramadan. Kalau kata bulan-bulan lain sebelum Ramadan, dia ni jenis buah Allah. Masuk Ramadan, jadi baik. Sebab yang berjemaah di muka tu, surawat memang surawat. Quran, tiap-tiap hari baca, alhamdulillah. Sedekah, tiap-tiap hari buat, Allah bagus ya. Kenuri ibu buat, mulut dia buat, Allah bagus ya. Bila masuk bulan Syawal, dia bawa semua sifat-sifat baik yang ada di bulan Ramadan. Dia praktikkan terus di bulan Syawal. Sembahyang lima waktu masih kekal. Bulan Ramadan punya tazkirah, masuk bulan Syawal, dia dah dengar kuliah tiap malam. Sedekah, dia teruskan. Quran, dia baca lagi. Itu tanda Ramadan yang ada keberkatan. Ramadan yang diterima oleh Allah SWT. Itu tanda. Tapi dia sebut, tapi kalau kata bulan Ramadan jadi baik, masuk Syawal, dia ambil balik panggil buah orang. Dia ambil balik, dulu sebelum tu sebanyak berjemaah, tak ada pun. Ramadan penuh lah. Masuk Syawal, dia turun kat semayang tu, dia mesti tu lah. Dia ambil balik panggil buah orang, dia kata Ramadan orang macam ni, tak ada macam mana. Saya dengar hari tu, orang balik kejam. Sebab kita tidak tahu itu masuk bulan Ramadan semuanya waktu lima waktu jangan tak habis lah masjid walaupun semua berarti hari banyak waktu di masjid masuk pagi raya tu banyak semua banyak di rumah pagi raya gagal lah subuh banyak di rumah zuhur pun banyak di rumah lah. Kemudian Ustaz bila pula nak sebaya berjemaah penuh Ramadan terlepas. Maksudnya selama ni Ramadan pun ada Ustaz lah ya. Sebab tu kita minta kalau bolehlah di ayat guru dalam rahmat Allah sebentar sekalian Ramadan tadi kita buat bagi cendek je. Ayatnya menghabiskan Ramadan di kurang 2-3 hari lagi. Kita minta selepas dari bulan Ramadan ni beberapa amalan kita minta kekalan. Nombor satu, kita minta kepada boleh jangan tinggal puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis puasa jalanan tinggal. Puasa tu. Kalau puasa Isnin Khamis, tak boleh. Isnin Khamis ni sebulan nak buat dia 8 hari puasa. Teruk uzai. Baik. Ambil 3 hari sebulan. 13, 14, 15 bulan Islam. Jadi pergi jauh pun lebih tu. Hari putih. Macam mana pun puasa. Maknanya setiap bulan bila masuk 13, 14, 15 bulan Islam tu 3 hari tu direct puasa. Kekalkan kita minta setiap bulan. Satu. Boleh tuan-tuan? Yang kedua, ayatlah kumpul
disiplin untuk baca Quran. Kita minta lepas Ramadan ni Quran teruskan baca. Setiap malam buat tadarus, tapi lepas ni nak tadarus tak boleh, tak apalah. Buat secara persendirian boleh. Kalau boleh buat tadarus, balik lagi rumah. Itulah di kulit perdana jadi pencetus di kulit. Buat lagi tadarus Quran lepas Ramadan. Setiap malam ada tadarus. Baik, lepas kuliah apa? Tadarus lah. Oh. Lebih baik tadarus daripada pergi beli pok ni mutiara hidung. Dan yang ketiga, ayah-ayah kumpulan rajin bangun tahajud bulan Ramadan. Kita nak minta budaya semuanya tahajud teruskan di bulan yang lain. Teruskan. Saya nak mati dah sekarang. Cuma kita nak sebut sikit macam ni sekarang. Ulama mengatakan pakai poin saya nak bagi ni selepas Ramadan. Ulama mengatakan min alamati ibraqi min dunub, di antara tanda manusia tu dosa banyak, di antara tanda dia banyak dosa cuma dia tak sedar, di antara tanda dosa dia cukup-cukup banyak cuma dia tak pasal dia ada musyarah sadri, hatinya tak dicerahkan. Kita terjemah lorak kita hari ni, dia payuh, dia malah, dia baluh, dia segan, dia berat. Dua orang. Nombor satu, puasa siang hari. Itu tanda. Tanda dosa banyak cuma tak perasan. Dia payuh nak puasa. Dia berat nak puasa. Walaupun dia tahu kelebihan puasa. Bulan Ramadan, dia gelisah. Kalau bulan Ramadan, dia duduk gelisah. Puasa Ramadan, duduk kira bila nak habis, bila nak habis, bila nak habis. Kalau bulan-bulan lain, kita kata puasa Isnin Khamis. Dia tahu kelebihan tu. Tapi dia nak buat. Payuh. Kita lihat satu. Yang kedua, tanda kata dosa banyak, dia payah bangun kaya banyak. Ayah saya nak bangun kaya banyak. Dia tahu kelebihan bangun malam, dia tahu kelebihan semuanya tahajud tu. Tapi dia nak buat, payah. Nak tahu contoh simple senang macam ni, okay? Hari ni hari yang ke-27, malam 27. Maknanya 26 hari dah pakai bangun song ni. Kalau kata 26 hari dah bangun song, 26 hari dah semayang tahajud, mana bagus ya? Bagus ya? Tapi kalau 26 hari mana semakan song, sekali pun tak buat tahajud ya? Itu tanda dosa banyak, kamu tak perasan. Dia boleh bangun makan, bangun makan boleh, dia nak bayang tahajud, dia orang tak boleh. Dia boleh bangun masak pukul 4 semua, tapi dia nanti semayang, semayang dua rakaat tak boleh. Dia masuk dia ayak kencing dah pun. Buka dah pek ayak lah, tapi dia ambil ayak semayang tak boleh. Itu tanda. Cuba cek dia orang dalam 26 hari lah. Kalau minta maaf, bahasa mudah dia macam ni lah. Kalau kata sampai 26 hari pun tak boleh bangun tahajud, tak boleh ke saya? Kan ustaz-ustaz bila wujud Ramadhan selalu baca hadis ini. Baginda bersabda, wailun liman adraka Ramadhan walam yughfarlah. Nabi kata celaka sungguh, siapa masuk bulan Ramadhan, dia keluar daripada bulan Ramadhan, dosa dia Tuhan tak ada. Orang ni celaka. Kita minta kalau boleh masa Ramadan ibadah 2-3 hari ini, minta ampun banyak-banyak, bertaubat kepada Allah banyak-banyak, dan selepas Ramadan kita buat amalan seumpama yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Boleh buat lah insyaAllah lah, mudah-mudahan lebih manfaat, mudah-mudahan lebih mengajar insyaAllah. Jadi saya cukup lah sekadar itu dulu sekalian untuk malam ini. Saya minta maaf tak boleh nak bersama dengan ayah yang untuk habiskan tarawih.